Halo guys, selamat pagi. Balik lagi ke channel gue, Beams for Review. Kali ini di depan kalian ada motor Yamaha Lexi ya. Ini motor Yamaha Lexi guys. Ini warnanya ini warna biru Dove ya. Nah, biru Dove warnanya kayak gini, biru Dove Yamaha Lexi. Yamaha Lexi ini 125 cc ya. Ini udah VVA tahun 2019 ya. Seperti ini cuman Yamaha Lexi yang ini nih udah sedikit dimodifikasi ya. Nah, bisa kita lihat ininya nih. Apa namanya windshield-nya? Lihat tuh. Ini gede banget windshield-nya. Ini dari modifikasi, kemudian di sini ada handguard ya. Ini cuman kurang kenceng aja handguard-nya. Handguard. Terus di sini spion-nya juga udah diganti. Nah, kayak gini. Nih, Yamaha Lexi guys. Nah, kemudian di bagian depannya ini, spakbor depan, dia udah dikasih variasi seperti ini nih. Nah ini untuk plat nomornya, jadi bisa ditaruh di bawah situ. Terus ada guardnya di sini. Nah, ini seperti ini guys. Nah, untuk Yamaha Lexi ini dibanderol dengan harga 24 jutaan. Nanti gua taruh di sini harga pasnya. Terus kemudian jika kalian berminat dengan Yamaha Lexi ini, kalian bisa kontak nomor salesnya yang ada di bawah ini ya. Nah, kelebihan dari Yamaha Lexi ini Yamaha Lexi yang tipe S ya. S itu smart key, jadi dia udah menggunakan smart key seperti ini guys. Nah, ini smart key ya, jadi dia nggak menggunakan kunci biasa lagi, ini udah pakai remote untuk menyalakannya. Kemudian di sebelah kirinya ini untuk tipe S, ini ada untuk charger ya. Nah, modelnya tapi yang power socket ya. Nanti bisa dibeliin apa namanya inputannya lagi nih. Jadi kalian bisa ngecas HP di sini. Di bagian stang sebelah kanan di sini ada cut switch engine ya. Ini untuk matikan mesin. Kemudian ini ada lampu hazard di sini. Kemudian di sini ada tombol starter ya. Untuk di bagian sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen dan klakson ya. Nah, ini untuk dashboard dari Yamaha Lexi seperti ini guys. Nah, ini udah full digital ininya, apa namanya, speedometernya ini full digital. Nah, ini bagian depan, di bagian lampu utamanya dia sudah memakai LED ya guys. Kemudian untuk di bagian sen, dia masih bohlam nih, seperti ini. Nah, ini bentuk desain dari lampunya ya. Mirip-mirip NMAX sih ya. Mungkin motor ini dibuat untuk para riders yang mungkin mau mencari NMAX tapi yang versi murah ya. Mungkin bisa beli Yamaha Lexi ini 125 cc guys. Nah, ini kemudian di lampu belakang di sini sepertinya ini masih bohlam semua nih, untuk lampu sen, lampu rem ya, ini masih bohlam. Nah, ini spakbornya seperti ini guys. Nah, kemudian yang tipe S ini untuk suspensinya dia cuma ada satu nih. Nah, ini suspensinya tapi sudah memakai tabung. Kalau yang Lexi versi S ya, smart key, yang pakai tabung, yang fungsinya tabung ini agar redaman menjadi lebih baik lagi ya, redaman dari motor. Nah, ini mesinnya guys, seperti ini nih. Nah, Yamaha. Oke, nah, ini footstep, goncengan di belakang ya, ini. Nah, ini untuk material joknya ya. Ini gue lihat ini bentuknya elegan banget nih. Ini dibalut ada jahitan putih seperti ini. Bahannya juga bagus ya. Kayaknya nih didudukin pasti empuk dan nyaman ya buat ridernya sendiri atau buat boncengers. Jadi motor Yamaha Lexi ini sangat cocok sekali untuk di perkotaan. Untuk touring juga aku rasa juga masih mumpuni ya, walaupun dia cuma 125 cc. Oh iya, terus kemudian motor ini juga dibekali dengan teknologi namanya Blue Core ya. Ini ya Blue Core dari Yamaha ya, teknologi Blue Core. Yang mana diklaim dengan teknologi ini untuk konsumsi bahan bakar lebih irit. Dan kemudian mesinnya juga udah menggunakan teknologi VVA, di mana intinya sih pokoknya mesinnya lebih bertenaga lah dengan teknologi VVA itu ya guys. Ya oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja untuk lihat-lihat dari dekat dari motor Yamaha Lexi yang tipe S ya. Ini warnanya warna biru Dove. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari motor Yamaha Lexi. Jadi kalian bisa tahu harganya, bisa tahu mungkin fitur-fiturnya ada apa aja di Yamaha Lexi ini. Oke guys, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye. Thank you guys. Dadah, ciao.